Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirsada Turki. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang strategi pembelajaran. Nah, di sini kita ketahui dulu apa itu strategi pembelajaran ya. Strategi pembelajaran adalah sebuah cara atau metode yang bisa diterapkan selama proses belajar mengajar di dalam kelas. Strategi ini umumnya digunakan untuk mengefektifkan waktu, membantu siswa supaya aktif, dan meningkatkan semangat belajar siswa. Selain itu, strategi pembelajaran dapat membantu mengatasi beberapa masalah yang dihadapi oleh siswa selama proses pembelajaran. Dalam meningkatkan pengetahuan dan kualitas siswa, guru perlu memiliki beberapa strategi pembelajaran yang ampuh. Strategi tersebut dibuat supaya siswa mampu cepat paham dan meningkatkan mengerti dari pembelajaran yang diberikan oleh guru, dan siswa juga merasa nyaman selama proses pembelajaran berlangsung. Ada berbagai macam strategi pembelajaran yang diterapkan selama proses belajar mengajar. Yang pertama, metode simulasi. Nah, metode ini berupa sebuah tiruan yang bisa dicontoh oleh siswa. Tiruan ini diperankan oleh pendidik supaya siswa dapat memahami konsep tiruan yang diajarkan oleh pendidik. Manfaat dari metode ini adalah meningkatkan semangat siswa agar tidak bosan dengan metode yang sama setiap saat begitu. Yang kedua, metode diskusi ya. Metode ini umumnya diberikan kepada siswa berupa sebuah masalah. Siswa dengan diskusi dengan teman-teman membuat siswa dapat menemukan hasil dan solusi dari masalah yang diberikan tersebut. Metode ini bisa meningkatkan kerja otak siswa dalam berpikir dan memberikan pendapat gitu. Yang ketiga ini metode demonstrasi. Metode ini salah satu strategi pembelajaran yang umum dilakukan di beberapa tempat. Demonstrasi dilakukan supaya siswa dapat melatih konsentrasi dalam mendengar, menghormati orang berbicara, dan memudahkan siswa dalam mengerti materi. Di sini ada juga contoh strategi pembelajaran yang sering diterapkan di beberapa tempat oleh pendidik, yaitu yang pertama, siswa bermain peran. Nah, strategi ini dilakukan supaya siswa dapat memainkan peran berdasarkan karakter yang diberikan. Misalkan, pendidik memberikan contoh peran yang akan dimainkan dalam jangka waktu tertentu. Contoh ini dapat mengajarkan siswa meniru karakter orang lain. Yang kedua, siswa menulis pengalaman. Strategi pembelajaran ini dilakukan untuk mengasah kreativitas otak siswa dalam menulis dan berpikir kembali ke pengalaman menarik atau yang pernah terjadi gitu. Dengan demikian, siswa dapat mengekspresikan sesuatu melalui tulisan. Yang ketiga, siswa membaca dengan keras setelah menulis pengalaman. Siswa juga bisa diajak untuk membacakan pengalaman yang sudah ditulis tersebut dengan keras di depan kelas gitu. Strategi ini juga dilakukan untuk melatih mental siswa. Membaca di depan kelas dapat menambah percaya diri pada siswa. Selain itu, siswa lain juga dapat menyimak dengan baik apa yang akan dibacakan oleh temannya. Keempat, siswa mencari informasi. Nah, strategi ini dilakukan secara berkelompok, di mana setiap kelompok diberikan topik yang berbeda.
Setiap topik yang diberikan harus dicarikan informasi, entah itu informasi dalam internet, dari internet, atau wawancara dengan narasumber. Ini melatih siswa untuk dapat berdiskusi dengan temannya. Berdiskusikan hasil atau solusi referensi untuk informasi yang terbaik. Dan yang kelima, siswa melakukan debat. Nah, contoh strategi ini cukup baik dilakukan dalam kelas. Pendidik dapat membagi siswa menjadi dua kelompok dengan topik yang sama, namun berbeda sudut pandang atau pro dan kontra. Debat dimulai dengan memberikan jawaban dan alasan dari masing-masing kelompok. Strategi ini dilakukan supaya siswa dapat melatih teknik dalam berbicara. Selain itu, siswa dapat memberikan pendapat dan sanggahan dari permasalahan yang dihadapi. Nah, itu itulah beberapa hal yang wajib kita ketahui ya mengenai strategi pembelajaran. Jadi kita sudah tahu nih perbedaannya dan sudah kita memutuskan ingin menggunakan metode belajar yang mana untuk para peserta didik di sekolah. Baik, itu saja materi yang perlu saya sampaikan. Akhir kata, wabillahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.